Pemerintah Kabupaten Lebong kembali menorehkan pencapaian yang besar. Kali ini di bidang digitalisasi berupa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Indeks SPBE Kabupaten Lebong meningkat secara signifikan. Atas pencapaian tersebut, Bupati Lebong Kopli Ansori diberikan penghargaan oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Kabupaten Lebong menjadi satu-satunya yang mewakili Pulau Sumatera yang mendapatkan penghargaan itu. Kemudian dalam sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan sekaligus menginstruksikan agar menghentikan pembuatan aplikasi-aplikasi baru serta fokus pada perbaikan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang lebih memadai. Terdapat 65 kabupaten, kota, provinsi, dan KL yang menerima penghargaan dalam berbagai kategori. Acara dilaksanakan di Istana Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2024 yang dihadiri sejumlah menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan kepala daerah yang diundang secara khusus.